kan dengan awak cari ikut jalan ni? Apa susah sangat ikut jalan biasa? Tengok, dah 2 jam tau kita sesat. Entah pukul berapa entah nak sabar mamak nanti. Sabarlah awak. Bukan saya minta pun benda nak jadi macam ni kan? Kalau awak dengar cakap saya, takkan jadi macam ni tau. Dahlah tempat ni macam keras. Mulut awak terlupa sangat besar ni. Dah awak tidur dulu sampai sana saya kejut awak. Ha? Tak adalah masalahnya. Saya geram tau dengan perangai awak. Cubalah awak dengar cakap saya. Ni tak nak dengar cakap awak je. Ya. Okey. Saya dengar cakap awak sekarang ni. Awak tidur sampai sana saya kejut awak. Kan tak pasal-pasal kita gaduh pula. Apa je lah. Kenapa awak berhenti ni? Saya rasa diorang macam sesat juga ni. Awak, tak payahlah. Malam-malam macam ni bahaya tau. Tak payahlah awak. Lagipun kita punya kenal diorang pun. Awak tunggu sini kejap. Saya pergi tengok diorang. Awak. Pergi pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ganggu abang malam-malam macam ni. Kereta rosak? Bukan. Kita ada problem sikit, bang. Syam. Ya, Au. Saya Jo. Haida. Apa masalah ni? Macam ni, bang. Kita orang sebenarnya dah start kat sini dah 4 jam dah, bang. Line telefon pun tak ada. Lepas tu salah satu kereta kita orang pun dah habis minyak. Oh. Abang pun sebenarnya dah 2 jam duduk pusing-pusing, keluar masuk, lalu jalan sama je ni. Dalam jalanan tadi, abang ada nampak tak rumah ke, kereta ke? Tak ada pula. Kan aku dah cakap, ha? Benda tu memang sengaja nak kita datang sini. Tempat ni puaka, bro. Kau jangan celupa boleh tak? Bang, sebenarnya kita datang sini, bang. Bawa orang sakit. Apa maksud korang ni? Saya kat abang ya, bang. Laila, bang. Tunang kawan kita orang, Kas. Dia kena rasuk. Plan yang kita nak bawa dia pergi berubat. Itulah, tak tahu bila dia jadi macam ni. Bro. Sekarang ni, kita ada masalah besar tau. Kau nak tahu tak tempat ni? Memang tempat yang mak aku cakap dulu. Syam, kita buat apa sekarang, Syam? Nak buat apa? 4 jam kot start kat tempat yang sama. Tak masuk akal, Bai. Tak masuk akal kau cakap? Ha? Kau gila ke? Tak nampak ke? Benda ni memang nak kat Laila. Kau jangan celupa. Kau jaga sikit mulut kau. Laila tu tunang aku. Sabar. Dengar semua perempuan dekat situ. Sepatutnya suara tu dari sini. Tapi macam tak ada apa-apa pun. Belaklah weh. Aku dah tak sedar hati dah weh. Ya. Dia tak patut tinggalkan Laila kat sana. Diam. Yo, kau dengar tak? Tak ada, bang. Aku dengar. Dengar betul-betul. Kalau weh bawa kemenyan, sial. Kau jangan tegur boleh? Dah. Sekarang ni kita balik kat kereta. Laila sorang-sorang kat sana.
Janganlah jantan tak guna ni pergi. Tak guna betul lah. Banyak-banyak skrip yang saya tulis. Ni antara skrip saya yang paling saya yakin kemampuannya. Dapat kali dah saya olah skrip ni. Jadi saya harap kali ini tak adalah tukaran lagi. Okey, sebenarnya saya dah bacalah draft yang keempat semalam. Memang dari segi plotnya memang lebih baik. Cuma kita ada masalah tentang pemilihan pelakonnya pasal watak Lokman dah makin mantap tau, makin solid. Macam mana dengan pelakon yang aku minta tu hari? Pierre Andre, tahun ni memang sibuk bang. Sepanjang tahun dia sibuk. Farid Amir macam biasalah, dia sibuk dengan production dia lah. Dah tu, siapa yang boleh bawa watak ni? Ini yang aku tengah pening ni. Masalahnya pelakon kita kat Malaysia ni. Kebanyakannya, kurang yang boleh kita angkat ke filem. Ni Abalong, apa kata kalau kita cari je pelakon baru? Kita buat audition, casting. Betul tu. Aku rasa kita cuba cari balik dekat tape casting yang kita buat tahun lepas. Aku rasa ada yang okey. Syam, apa kata kau pergi dekat store, kau cari balik tape casting untuk filem Langsui tu. Okey. Filem Langsui yang tahun lepas kan? Okey, bos, sekejap eh. Raf, aku dengar kau pergi Johor Bahru hari tu. Ada syuting sikit kat sana kau. Uncle nak tanya ni, Raf. Kau rasa jadi aktor ni ada masa depan ke? Apa kata kalau kau bekerja dengan Uncle? Bolehlah Jo tolong-tolong kau. 3-4 tahun lagi, Uncle ingat nak bersara dah.
Joe bolehlah bantu kau. InsyaAllah. Sayang, so apa pendapat you tentang offer papa tadi? Saya tak tahulah, Abi. Memang kadang-kadang saya rasa nak berhenti dengan apa yang buat sekarang ni. Saya dah tak nak berlakon lagi dah. Tapi you tahu kan, benda ni je yang minat pada dulu. Saya tak minat benda lain selain berlakon, Abi. Sayang, pernah tak tak support you? Dari dulu sampai sekarang, saya sentiasa support you, kan? Tapi mana tahu bukan rezeki you dalam bidang lakonan, mungkin one day you gonna be like ahli korporat macam papa? Korporat? Ya. Hai. Ya, boleh imagine pagi-pagi I betulkan tayu you macam ni. Stop it. That's so sweet, sayang. Stop it. Shut up. Okay? Fine. I takkan pakai benda semua. Fine. Come here, come here. I'll tell you what. You bagi I sebulan lagi. Kalau memang I tak ada peluang dalam bidang ni, I kerja dengan papa. Okay. Sejak bila you pandai pagi papa ni? Ah, ini jangan buat mesti. Mari tengah praktik. Okey, okey, okey. You tahu tak papa nak belikan you Audi A4 bila you dah start kerja dengan dia nanti? Bohong. No, I'm serious. Serious? Ya. Kenapa? Sebab I dah bincang dengan papa pasal benda ni. Bincang? So, you plan semua ni kan? Sebab anak yang terbaik untuk you, sayang. Oi, tak tidur lagi? Tak ngantuk, bro. Kau tak cerita apa ni? Ni apa ni? Cerita pocong. Okay, aku naik luar. Benar lah. Papa nanti kau baju aku, okay? Ah, bro. Aku nak bagi tahu kau ni. Apa dia besok aku nak pergi ni? Terengganu, ada seminar. 3 minggu juga ah. 3 minggu lama kot. Tuah. Aduh, aku tak faham. Okeylah. Tapi nanti kalau kau balik nanti, bawakan aku awet tengah tu. Oh, awet tengah tu. Okey, tak apa. Nanti aku bagi tahu kat Kis, ya? Okeylah, aku naik dulu lah. Apa ni, jangan lupa. Pagi-pagi kau boleh tak mata aku, ya? RM1. Hai. Waalaikumsalam. Muhammad Rafai Rafi ke? Siapa tu? Saya Syam dari Remy Picture. Awak free tak hari ni? Tak juga. Kenapa? Awak terpilih untuk filem kami. Oh. Okey. Dalam pukul 2 nanti datang ofis boleh tak? Sebab producer dan pengarah kami nak jumpa you. Boleh, boleh. Nanti awak SMS dalam ofis tu. Okey, boleh. Saya tunggu ofis. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya jumpa dengan Syam? Rafael. Ya, saya. Saya Syam. Oh. Yang call you tadi. Okey. Okey, you duduk dalam dulu. I panggilkan pengarah dan produser. Okey. You duduk dalam, weh. You simpan sekejap. Jaga datang balik. Okey. Rafael. Hail. Aziz. Duduk. Buat apa sekarang? Sekarang saya tak buat apa-apa pun. Kebetulan aku nak buat filem ni. Okey. Cuma aku tengah pening sekarang, tengah cari pelakon. Okey. Kebetulan baru ni aku tengok balik tape-tape casting yang lama tu, aku nampak muka kau. Aku bincang dengan pengarah, pengarah pun mungkin suka dengan cara kau berlakon. Oh. Ni, kau pernah berlakon filem? Filem tak pernah lagi. Tapi kalau drama atau komersial, ada sikit-sikit. Nak berlakon filem? Kalau Abang Kasih memang nak sangatlah. Sebenarnya aku dengan Cik He
tak begitu yakin kalau kita nak panggil budak baru berlakon filem watak penting pula tu. Tapi lepas tengok tape audition kau, aku rasa kau ada potensi ni. Okeylah, Rafael. Nak tanya kau lah, kalau kau lah diberi watak ni, boleh tak kau janji pada kami yang kau boleh bagi lakonan kau yang terbaik? InsyaAllah kalau saya dibagi watak ni, saya janji saya akan cuba yang terbaik. So, bulan Mei ni kau buat apa? So far tak ada apa-apa lagi, bang. Ada terikat dengan mana kontrak ke? Tak. Okey, kalau macam tu, nanti aku suruh PM siapkan kontrak kau. Cuma satu, Rafael. Aku nak selepas ni kau tolong tengok cerita-cerita seram ataupun cerita hantu. Kita orang nak kau dapat feel tu. Feel takut tu. Boleh? InsyaAllah. Don't do that, okay? Ini kelakar tau tak? You buat apa kat sini? Tadi ada kat rumah. I try call you tak angkat. Saya macam boring kat rumah. I terus datang sini. Jom pergi minum. Nasib baik tak sakit jantung tau tak? Sorry. Siang tadi ada production ni call I. Dia nak jumpa. Katanya nak buat filem. Oh, really? Bagus tu. Cerita apa? Cerita hantu. Aku jumpa dia orang kat ofis lepas tu. Eh, siapa lagi ada kat sana? Director Aziz M. Osman dan producer dia. Dia nak kasih watak utama kat saya. Oh my God, serious? That's good, sayang. Baru je kita bincang pasal benda ni. Terus dia dapat offer, kan? Seriously, I memang nak bagi yang terbaik kalau dapat. I support you 100%. Tapi kan, you tak takut hantu ke? Itulah. Tadi pun nak tengok DVD hantu macam boring lah. Tak takut langsung. I tak ada feel. Macam mana, eh? I tak tahu lah, sayang. Kalau you dah rasa takut, mungkin you baru boleh feel kot. Tapi masalahnya memang I tak boleh feel. I tak tahulah macam mana. Kalau I boleh jumpa hantu, I tell you, I tangkap dia, I tengok muka dia, baru dia tahu. Tapi dalam dunia ni mana ada hantu? You jangan cakap besar. Nanti kalau hantu tu betul-betul kejar you, baru you takut. I memang betul-betul tak takut. Sumpah. Sumpah? Sumpah. Hei, macam ni lah sayang. Ha, sumpah. Sumpah, I tak takut. Kalau you ada tempat-tempat macam tu, you bawa I. Memang I nak sangat pergi. Ha, Jo ada cerita. Cerita, satu bukit. Tempat kuartus lama tau. Kat situ memang keras sangat. Lepas tu kan, memang tak ada siapa berani masuk situ. Ada hantu ke? I tak tahulah orang kata, tapi tempat tu memang keras sangat. Lepas tu, ramai orang mati tau kat situ. You ke? Yelah, kau tak percaya, jom I bawa. You temankan I? Yelah, tapi you masuk. I tak nak masuk. I segan. Hmm.
Jom, Bi. Bi, you nak masuk ke? Yalah. Bi, you tahu tak sekarang pukul 1? I takutlah, Bi. Tak ada apa-apalah. I bet you tak ada hantu kat sini. Jom. Bi, Bi, jap. Biar tak sedap hati. Tak ada apalah. Jomlah, kejap je. Bi, tak nak serius. I nak balik, Bi, please. Okeylah. Hello. Oh. Okay. Okay, kalau macam tu saya datang sekarang, Bang. Okay. Bye. Okay, Raf, ini satu peluang keemasan untuk kau buktikan yang kau boleh jadi pelakon yang bagus. Okay, kau kena tunjukkan yang terbaik. Aku dengan produser aku ni yakin dengan kemampuan kau. Ni aku nak tahu ni berapa lama dah kau jadi pelakon sampingan ni? 3 tahun. 3 tahun? Jadi kau dah puas jadi pelakon ekstra? Saya ingat saya dah cukup lah, Bang. Okay, jadi kau kena hargai dengan apa yang kita nak buat ni. Kita ambil risiko yang besar untuk panggil kau berlakon watak penting. Jadi kau jangan sia-siakan dengan peluang yang kita orang bagi ni, okay? Pelakon Malaysia ni, tahu je lah. Kaya dengan glamour je, tapi berlakon tak apa-apa. Jadi kau kena buktikan yang kau boleh jadi lebih baik dari diorang, boleh? InsyaAllah, saya akan cuba yang terbaik. Okay, okay, aku akan suruh budak-budak aku hantar kau ke skrip. Kau buat homework, buat research. Aku bagi kau 2 minggu, okay? Akan digandingkan dengan Fazura. Fazura? Ah. Terima kasih, Bang. Saya tak tahu nak cakap apa dah. Okey, kalau semuanya ada selesai, aku nak bincang dengan kau pasal payment dengan kontrak. Okey. Tang ni masa untuk aku pergi toilet. Beginilah, Rafael. Aku bagi peluang pada kau. Dan aku nak kau bagi lakonan kau yang terbaik. Tentang bayaran, kita orang bayar kau 50K untuk first time. Terus terang saya cakap, Bang, saya tak pernah fikir langsung pasal duit. Yang penting, saya dapat cari tapak dan industri ini. Itu yang saya fikirkan. That's good. Kesyang, minta kontrak. Nah, ini kontrak dia. Kau baca, bila kau faham, baru kau sign. Shooting kita 30 hari tau, last fight. Shooting kita di Bali. Satu lagi, Rafael, untuk menjadi seorang pelakon yang baik, kau bacalah buku ni.
Hello. Hi, May. Hi, sayang. Tengah buat apa tu? I tengah nak keluar dengan Mama ni. Sayang, kat mana? I balik ambil payment, I. Oh, ya. Yeah. Bolehlah belanja I makan nanti. Boleh je, May, kalau you nak. Eh, semalam I pergi kota selama tu tau. You bohong. Serius? I pergi seorang lagi tau, okey? Okey, you nampak apa-apa tak, May? So far, tak nampak apa-apa pun. Biasa je. Tak ada hantu pun macam orang cakap. Oh, ya. Yeah. Mungkin you ni bukan orang yang nampak hantu kot. What do you mean by tak boleh nampak? Yelah, means that hijab you kuat lah. Tak boleh nampak hantu. Hijab? Atuk I ada cerita tau pasal hijab ni. Macam mana kalau I nak buang hijab ni? Siapa yang nak buang hijab, sayang? Hijab ni, orang gila pun memang tak nak buang lah. Tak nak nampak hantu. Tapi masalahnya, sayang, you pun tahu kan, I berlakon dia kena rasa takut. Kalau I tak nampak hantu, macam mana nak rasa takut? I tak tahulah, sayang, macam mana nak tolong. I rasa Mama tahu kot. Kejap I tanya Mama. Mama tahu tak hijab boleh buang? Hijab? Siapa nak buang? Siraf. Setahu Mama lah, hijab tak boleh buang. Tapi buka bolehlah. Sebab Mama pernah dengar kat kampung dululah yang ada orang yang boleh buka hijab. Tapi masa tu Mama kecil lagi. Sekarang tak tahulah. Mama cakap dengan Raf, ya, Ma? Assalamualaikum, Raf. Waalaikumsalam, Aunty. Aunty sihat? Aunty dengar. Raf dapat lakon filem. Tak lama lagi, kan? Tak adalah. Sikit-sikit je. Baru nak cerita apa? Itu pun dapat cerita hantu. Cerita hantu? Tertakut ke? Itulah masalahnya. Raf cuba nak cerita hantu tapi tak jumpa pula. Patutlah kis bising-bising pasal hijab. Tahu tak apa-apa pasal hijab? Aunty taklah tahu sangat. Tapi kalau sikit-sikit tu tahulah. Kalau macam tu, petang ni Aunty free tak? Kenapa? Nak dek nganti ke? Ma? Okeylah, kalau macam tu, saya jumpa Aunty petang kawan. Saya manja minum. Okeylah, Raf. Cakap dengan kis, ya? Okey. Oh, ngorak Mama, bagi tahu Papa. Alah, orang gurau je lah, Bi. Itu pun nak merajuk. Nanti kita jumpa, okey? Tak nak lah, you kan nak jumpa Mama je. Taklah, mestilah saya nak jumpa awak juga. Yelah. Kita jumpa nanti, eh? Okey. Love you, sayang. I love you too. Bye. Hai, sayang. Hai, Aunty. Sorry, Raf. Aunty lambat sikit. Ada apa Raf nak jumpa dengan Aunty? Saya nak tanya Aunty ni. Aunty tahu tak apa-apa pasal hijab? Hijab? Apa yang Aunty tahu? Apa yang orang dulu cakap, kan? Pertama, mesti ada kain yang tutup muka yang macam pudar tu. Kedua, selaput aura yang melindungi mata kita supaya kita tak nampak apa-apa pun yang mereka buat. Sebab Allah tu Maha Adil dan mengetahui. Pada Aunty, sebab itulah dia letak hijab dekat mata kita. Kalau tak, macam-macam benda yang kita boleh tengok tau. Puan nak minum apa? Bagi saya ais lemon tea. Hot coffee, please. Hot coffee, itu saja. Hijab tu boleh dibuang? Yang tu Aunty tak sure. Tapi masa Aunty kecil-kecil dulu, ada orang kampung yang boleh buka hijab untuk tambahkan ilmu. Aunty ada satu cerita. Masa Aunty kecil, 15 tahun lalu, malam tu tiba-tiba ada seorang lelaki ketuk pintu rumah. Lelaki tu nampak panik. Lelaki itu minta ayah suruh datang ke rumah dia. Sebab dia cakap adik perempuan dia kena buatan orang. Aunty pun ikut ayah senyap-senyap. Menurut ayah, gadis itu meronta-ronta ketakutan sebab dia nampak macam-macam. Tok Imam bagi tahu ayah yang hijab gadis tu telah terbuka.
Aunty tahu tak mana Raf boleh buka hijab? Ya, betul, Raf. Raf betul-betul nak cuba, Aunty. Orang cakap Mama, dia degil. Nak buka juga hijab. Apa kata cuba Raf cari kat internet? Perpustakaan pun boleh. Mesti ada, kan? Oi, budak. Baca apa tu? Biar terkejutlah, Bi. Sorry. Tunjuk jalan kekayaan. Biar tak sangka kat sini ada library, kan? Oh, itu sebabnya tak suka baca. Yeah. Excuse me? No, I mean, you suka baca tapi tak suka keluar rumah. Itu ayat yang betul. Tahu tak apa. Biar dah jumpa dah buku yang you cari tu? Not really, but I jumpa some books yang ada kaitan dengan apa yang I nak. Sebab I dah cuba cari kat internet, tapi macam tak jumpa. I mean, jumpa sikit je. Okay. Thank you, Bi. I nak tanya you. You tahu tak nombor ni? Tak tahu siapa ni, Bi? I tak tahu. I dah call Iwan. I tanya dia, ingatkan dia tahu. Dia cakap dia pun tak tahu. Mula-mula ingat dia main-main, tapi dia cakap dia memang tak tahu. Dia tak pernah tengok nombor ni. Kau ada girlfriend. I serious, B. Lagipun mesej masa pukul 3 pagi. Mana dua mesej macam tu? B, habis tu siapa? I tak tahu. Kalau I tahu, tak adalah tanya you. Habis tu apa you nak buat? Okay. Macam mana kalau I pergi tempat alamat yang dalam mesej ni? B, tak nak lah, B. Nanti kalau orang rob you macam mana? Sayang, kalau orang nak rompak I, pagi semalam tengah tidur pun boleh rompak I. I percaya ini satu petunjuk untuk apa yang I nak. Ya, habis tu siapa? I tak tahu. I rasa untuk dapat jawapan tu, I kena pergi check apa yang dalam mesej tu. Okay, whatever it is, just please do take care of yourself, okay? Okay, budak kecil. Okay, kenapa you panggil I budak kecil? Sebab memang you budak kecil. Okay, budak kecil pun girlfriend you, okay? Oh, ya. Yeah. I lupa you girlfriend I. Ish!
Mak cakap abang nak datang. Mak suruh saya buka pintu dulu. Abang duduklah dulu. Saya pergi dapur jap. Dalam mesej tu susah datang sini. Aku dah cakap dengan kau. Ada yang ikut kau dari luar tadi. Duduklah. Macam mana makcik dapat nombor telefon saya? Aku tahu kau perlukan pertolongan, sebab itu aku hantar pesanan tu. Tapi saya tak faham macam mana makcik dapat nombor telefon saya. Mak Hitam, panggil aku Mak Hitam. Terima kasih. Silakan. Boleh tak saya nak tahu macam mana makcik dapat tahu yang saya perlukan pertolongan? Aku kenal dengan mak engkau. Sebab itu, aku rasa engkau perlukan pertolongan yang orang lain tak boleh tolong. Maksudnya, Mak Tam tahu yang saya nak berinteraksi dengan makhluk halus? Hijab. Itu yang kau patut tahu. Memang saya nak sangat tahu pasal hijab. Boleh tak Mak Tam tolong saya? Aku tolong engkau sebab aku pernah berhutang dengan arwah mak engkau. Sebab itu, aku suruh engkau datang kemari. Saya ada masalah nak percaya hantu-hantu. Sebab tak ada bukti lagi yang buat saya percayakan hantu. Perkara yang kita cakapkan ni bukan main-main. Sekali kau dah masuk ke alam lain, musibah akan datang kalau dalaman kau tak kuat. Tapi dalam kes saya, saya kena tengok benda tu dengan mata kasar saya sendiri, Mak Tam. Kalau kau betul nak tengok, kalau kau nak rasa sendiri apa yang kau tak pernah rasa, aku boleh tolong. Engkau selalu rasa nak buka hijab, kan? Ya, memang saya betul-betul nak buka hijab saya, Mak Tam. Baiklah. Kalau engkau betul-betul mau, bawa aku ke hutan belakang bukit sana. Aku akan tunjukkan sesuatu. Kita tinggalkan kereta engkau dekat sini. Depan sana tu ada lorong untuk masuk ke dunia orang halus ni. Aku ndak sampai sana nanti, engkau kuatkan semangat. Banyakkan selawat Nabi.
Pejam mata kau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajahaz lita'ashif anka al-hijjah. Bismillahirrahmanirrahim. تجاهز لتعشف عنك الهجاء. تجاهز لتعشف عنك الهجاء. بسدله يا كانيبوكا. Saya tak nampak apa-apa pun. Jangan takabur. Engkau akan nampak. Itu di belakang. Aku nak minta izin tutup semula hijab kau. Kalau tidak, aku tak boleh nak kuncinya balik. Boleh tak matanya tutup dulu? Saya masih belum puas lagi. Bahaya untuk engkau. Perkara ini bukannya main-main. Saya cuma minta satu lagi lagi. Aku tak boleh kunci sebab engkau tak izinkan. Tapi kunci itu ada pada aku. Orang lain tak boleh tolong. Engkau dengar tu? Saya dengar. Esok pagi-pagi saya datang Mamak Tam. Mak Tam tutup hijab saya. Baiklah kalau itu yang kau minta. Terima kasih Mak Tam. Terima kasih pada Allah. Dah, mari kita balik.
Come on. Ada orang tak tidur lagi lah macam kita. Siapa tu? Biarkan aja, biarkan aja. Ah, cepat, cepat, cepat. Nah, saudara. Nak ke mana malam-malam buta ni? Ada rukun tetangga ke? Saya nak tumpang kereta ke bandar boleh tak, bang? Kereta saya rosak belakang sana. Gila. Naik belakang tu. Kau buatlah apa yang patut kat belakang tu. Kau nak guling ke kau nak terletak ke, ikut kau lah. Ngapain kita ke bandar ni? Habis tu kita nak ke mana pula? Aduh kau ni, rumah kau ke bandar? Iyalah, memang rumah gue di bandar. Tapi bil elektrik semuanya sudah dipotong. Jadi gue tidur di rumah bokap gue. Elektrik kena potong? Potong steam betul lah kau ni. Apa sebab kau tak beritahu awal? Allah, habis tu kita nak ke bandar ni, nak hantar budak lelaki ni je. Udah aku bilang sore tadi, lu aja enggak dengar. Pekak agaknya. Alah, kau ni nak mesra-mesra pula. Aku bukan tak dengar. Aku kurang dengar dah. Habis macam mana sekarang ni? Jauh tu kita nak ke bandar. Alah. Ya udah, turun aja cowoknya depan sana. Tak boleh. Aku sudah janji. Janji mesti ditepati, dosa tau tuan marah. Janji taik lo. Lo janji mau bayar uang gue hari ini gimana? Itu lain. Minggu ni memang aku tak ada duit. Minggu depan, minggu duit. Enggak ada uang. Ngapa berjanji? Kalau lo bisa mungkir janji sama gue, lo pasti bisa mungkir janji sama cowok itu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nanti mulut keluar ulat nanti. Ya udahlah, bolehkan aja. Gini, kita turunkan aja cowoknya. Kita ambil ceweknya, bos. Cantik banget. Cewek? Iyalah, cewek. Yang sama cowoknya tadi berhenti kat mobil kita. Cewek mana tu?
kau tidurlah. Amboi. Cakap cewek, laju je roh kau masuk, ya? Eh, ni. Cewek mana ni? Aku tak nampak cewek pun. Ya ampun. Cewek yang sama cowok tadi. Lo buta, ya? Habis tu, macam mana pula aku boleh tengok laki tu seorang aja? Seorang aja. Iya. Waduh. Gak enak ni, bos. Cuba lu lihat di belakang. Aku nak bawa lori macam mana kalau aku tengok belakang, mangkuk? Aku tengah bawa lori ni. Kang, aku tengok lori ni tak ke jalan. Ke longkang. Kau faham? Loh, sekarang gimana? Siapa mau lihat? Kau lah tengok. Gue? Waduh. Waduh, kenapa ni? Ha, goblok. Setan, bos. Setan? Apa betul setan? Cewek tu memang setan. Iya ke ni? Enggak pasti, bos. Tapi yang pasti, cewek itu memang setan, bukan manusia. Tak apa, biar aku tengok pula. Kau pegang steering ni. Kenapa cakap je? Yang kau bangun ni kenapa? Tadi kau, kan kau suruh aku pegang steering? Aku bukan suruh kau pegang. Aku suruh dia. Kau tu, aku suruh tidur. Kenapa kau terkejut lagi? Ya, kalau pegang steering ni kenapa? Kau nak mahon? Oh my goodness. Dia usia aku. Yang benar hantu. Ngaruhlah, mana ada hantu. Aduh. Ya ampun. Benar ada hantu di belakang. Korang ni. Hei. Aku benci. Itu lelaki itu kan? Ya, cowok itu memang ada. Masuk aku, macam mana lelaki itu boleh duduk kat situ? Ya, waktu dulu tidur tadi kita tumpengin dia. Oh. Logik. Habis itu gimana sih? Aku nak buat macam mana lagi? Nak buat tak reti pun tak boleh juga. Kita turunin saja cowoknya di depan. Engkau berani? Enggak. Kau berani tak? Berani apalah ni? Beranilah suruh laki tu dengan hantu tu turun dari lori ni. Suruh dia bawa bela hantu tu. Aku tak bela hantu. Aku bela jerapah aja. Dah tentu aku berani. Pasal aku tak boleh jerapah macam kau. Lain macam korang. Penakut. Aduh. Pengacut. Lo, amai dong lo. Dan cakap besar bisa enggak? Hey, Danny. Danny orang di Sembilan tau. Orang Sembilan ni tak takut pada hantu kau, jembalan kau, apa-apa kau. Semua tak takut. Hantu je takut dengan...
B, you buat apa ni? Kenapa ni? I got a lot of habis tu kenapa tak kau like? Kau you tak dapat. Mama tahu tak you kat sini? Tak. Kereta you mana? I jalan kaki. Kenapa you buat macam ni? Kalau mama tahu macam mana? I nak duduk rumah you. Rumah you tak ada elektrik ke? Lebih baik duduk kat rumah you daripada duduk kat dalam hujan ni kan? You kata rumah you tak ada elektrik. Tadi tak ada elektrik. Duduk dulu lagi ambil tuala. Cuba you beritahu saya apa sebenarnya terjadi. Nantilah, saya tengah stres ni. I tahu you stress. Kejap lagi hantar you balik, eh? Tak nak lah, saya nak tidur. Pak sini, I lock kepala you dulu. You lapar tak? Nak minum? I buat panas sekejap. Hello. Hello, Aunty. Raf ni. Suami call Aunty malam-malam macam ni. Ha, Raf. Kenapa ni? Saya nak bagi tahu kisah dekat rumah saya. Saya takut Aunty risau. Saya jumpa dekat luar tadi dalam hujan. Ha? Dah gila ke budak ni? Saya dah pujuk dia balik tapi dia tak nak, Aunty. Okey, Raf. Kejap lagi Aunty kau balik. Okey. Bye.
Aunty ni. Ya, Aunty. Kil tengah tidur kat sofa depan tu. Raf, Raf cakap apa ni? Aunty call Raf ni, Aunty nak beritahu yang Kil tengah tidur dalam bilik dia. Bangun. Ya, bangunlah. Sayang, kenapa you tidur kat luar? Ini buat I risau tau. Saya tahu tak pagi tadi mama telefon, dia cakap you cakap benda-benda mengarut. Kalau cerita mesti tak percaya. Mesti baik dah siang. Apa benda yang I tak percaya? Nanti I cerita. Tapi macam macam ni boleh masuk rumah ni, eh? Dia masa pula saya keluar daripada rumah ni. Mungkin dia tak percaya. Saya minta maaf, bang. Saya tak boleh buat. Apa benda ni? Abang cari orang lain.
Aku tak boleh nak kunci sebab kau tak izinkan. Tapi kuncinya daripada aku. Dan orang lain tak boleh tolong. Kau dengar tu.